Menurut salah satu hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hari kiamat tidak akan terjadi hingga Sungai Efrat mengering, yang menunjukkan hubungan yang dalam antara Sungai Efrat dan peristiwa apokaliptik di akhir zaman. Baru-baru ini diberitakan bahwa permukaan air Sungai Efrat telah turun secara signifikan, dan ini menjadi situasi yang mengkhawatirkan bagi umat Islam di seluruh dunia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hari kiamat tidak akan terjadi sampai apabila Sungai Efrat menjadi surut airnya sehingga nampaklah sebuah gunung dari emas. Banyak orang-orang yang berada di situ berperang untuk memperebutkannya. Maka terbunuhlah 99 dari 100 orang yang berperang. Dan masing-masing yang terlibat dalam peperangan itu berkata, 'Mudah-mudahan akulah orang yang selamat itu.'" Hadis ini menunjukkan bahwa peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan Sungai Efrat akan terjadi sebelum hari kiamat. Beberapa laporan telah diterbitkan dalam beberapa tahun terakhir yang menunjukkan penurunan permukaan air Sungai Efrat yang mengkhawatirkan yang telah mempengaruhi aktivitas pertanian di Suriah dan Irak. Menurunnya curah hujan, pembangunan bendungan, dan manajemen yang buruk adalah beberapa faktor yang menyebabkan sungai mengering. Citra satelit mendokumentasikan penurunan volume air yang mengejutkan, dengan beberapa bagian Sungai Efrat yang tampak kering. Dampak dari fenomena ini sangat luas, tidak hanya mempengaruhi komunitas lokal tetapi juga konteks geopolitik yang lebih luas. Mengeringnya Sungai Efrat menimbulkan pertanyaan dan menghadirkan situasi yang mengkhawatirkan bagi kaum muslimin yang membuat mereka sadar akan dekatnya hari kiamat. Ajaran Islam tidak hanya mendorong umatnya untuk merenungkan tanda-tanda kiamat, tetapi juga menekankan pentingnya fokus pada pertumbuhan spiritual, perilaku yang benar, dan persiapan untuk kehidupan akhirat. Turunnya permukaan air Sungai Efrat mengingatkan umat Islam akan sifat sementara dari dunia ini dan pentingnya menanamkan keimanan, melakukan amal soleh, dan memohon pengampunan. Dengan menjalani kehidupan penuh kesadaran dan persiapan, umat Islam mampu berusaha untuk mendapatkan keselamatan dan meraih kesuksesan di dunia dan akhirat.